Dadah. Ada. Cih, udah dikit aja masih banyak. Nyai desima. Cinta yang kau tanam. Aja. Kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji. Sombong ya, yang satu ini emang ya, lalu ini berdua lagi. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sekarang gue lagi Usain Bolt. Udah lo dikit aja lo. Tuh, ada. Malam hari ini adalah kebucinan yang hakiki antara keduanya, yakni Lesti dan Bilar, setelah makan malam bersama, ya, bersama Basuki Surojo. Lesti dan Bilar menghabiskan momen malam ini dengan hal yang sangat romantis, apalagi tak sengaja sendiri Lesti memegang dan mencengkeram erat paha Bilar. Bilar yang usil mengunggah hal itu di TikTokannya. Ya, saat Dedek Lesti mencengkram erat pahanya, ya, Lesti nampak begitu lelah. Namun ia ingin membahagiakan orang yang ia sayangi, yakni Bilar. Ya, dia berusaha tegar di samping Bilar. Nampak keuangan keduanya, rasa cinta di antara mereka. Walau wajah Lesti nan lelah, tapi hatinya tak pernah lelah untuk bersama-sama menikmati malam hari bersama sang pujaan hati Bilar. Ya, nampak dia tersenyum dan tersipu saat tahu dirinya lagi di videoin sang kekasih, sang pujaan hati. Sesuai banget kan guys ya, lihat betapa serunya malam hari ini yang dilewatkan mereka bersama sahabat-sahabatnya. Lah, ini memberikan indikasi menandakan bahwa memang keduanya lagi mengalami kebucinan. Apalagi ya, sepertinya apa yang mereka lakukan ini, ya, romantisan ini lagi kejar tayang. Karena mereka ingin segera mengakhirinya dengan proses pernikahan. Artinya apa yang dilakukan Bilar dan Lesti ini dalam menuju yang namanya halal, ya, melepas masa lajang. Mereka ingin terburu-buru, ingin cepat-cepat nikah guys ya. Gimana keseruannya? Seru banget kan antara keduanya, antara Lesti dan Bilar bersama para rekan-rekannya. Oke, kalau kalian anggap ini adalah kebucinan dan keuangan yang hakiki, jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.